Inilah Desa Kuala Buayang, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Berjarak kurang lebih 150 km dari kota Pontianak. Desa yang penduduknya sebagian besar tinggal di pesisir Sungai Kapuas ini memiliki sebuah tradisi yang secara turun-menurun dilakukan oleh suku Melayu yang merupakan suku yang mendominasi desa tersebut. Dan tradisi tersebut adalah beroah. Ya, begitulah warga desa Kuala Buayang menyebutnya. Tradisi ini dilakukan setiap bulan Sya'ban dan sebagian besar warga setempat lebih senang melakukannya di penghujung bulan Sya'ban sebelum memasuki bulan Ramadan. Beroah itu adalah tradisi yang dilakukan masyarakat Kuala Buayang yang di setiap bulan Sya'ban, yakni dengan mengirimi doa kepada keluarga yang telah meninggal dunia. Biasanya adalah buat orang yang dipercaya, dipercayakan untuk membaca doa arwah itu. Biasanya tokoh-tokoh masyarakat, ataupun pengurus masjid, dan biasanya saya tujuan doa arwah itu adalah maksud dan tujuan kita itu mengirimkan doa kepada orang-orang tua kita ataupun siapapun saja yang telah meninggal dunia, yang besar atau yang kecil, orang yang kita atau orang lain, itu pun termasuk kita sampaikan juga arwah-arwah itu lepas dari siksaan kubur. Mudah-mudahan amal dan perbuatan baik mereka dapat diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa. Alah doa itu terutama biasa yang dilakukan masyarakat ataupun tokoh-tokoh masyarakat ataupun pengurus-pengurus agama. Biasanya disuruh baca apa? Pertama yang baca tahlil, terus baca udah tahlil itu langsung baca doa arwah. Habis itu langsung baca doa selamat. Beroah menurut warga setempat merupakan ritual keagamaan atau bisa juga disebut tradisi tahunan ketika datangnya bulan Sya'ban, yang mana pada acara beroah tersebut dilakukan pembacaan doa atau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan hampir oleh setiap keluarga di desa tersebut. Dan pembacaan doa ini dimaksudkan untuk dikirimkan kepada orang tua atau anggota keluarganya yang telah meninggal dunia, dengan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni atau meringankan dosa-dosa orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut. Menurut pengamatan yang kami lakukan dan menurut keterangan yang kami dapat dari warga setempat, pembacaan doa dalam acara beroah ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, pembacaan doa dilaksanakan di pemakaman. Dan yang kedua, pembacaan doa dilaksanakan di rumah, namun dengan doa yang sama, yaitu doa tahlil dan doa arwah. Yang menjadi ciri khas dari acara beroah ini adalah, sebelum pembacaan doa dimulai, suatu keluarga yang akan melaksanakan acara beroah ini biasanya mempersiapkan berbagai macam hidangan, makanan. Tidak ada menu wajib dalam hidangan ini. Ada yang menghidangkan telur, ada juga ayam goreng atau bahkan sate ayam. Sangat beragam sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan tujuan menyiapkan hidangan ini adalah untuk disedekahkan kepada pembaca doa yang biasanya dipercayakan kepada para tokoh agama atau tokoh masyarakat. Selain itu juga disedekahkan kepada para tetangga yang sengaja diundang untuk menikmati aneka makanan yang telah dihidangkan tersebut, dengan tujuan serta harapan bahwa pahala sedekah itu akan menjadi pahalanya orang tua atau anggota keluarganya yang telah meninggal dunia. Namun masalah hidangan ini, tidak ada suatu keharusan atau kewajiban untuk menyiapkan makanan yang banyak dan mengundang orang yang banyak pula. Akan tetapi,
sesuai dengan kemampuan masing-masing. Suatu keluarga yang kurang kemampuannya dalam menyiapkan makanan yang banyak tetap bisa melakukan berwah, yaitu dengan alternatif yang lain. Seperti biasanya, ada yang menyiapkan makanan satu rantang saja yang nantinya akan dihantarkan ke rumah salah satu tokoh agama atau tokoh masyarakat yang dikehendakinya untuk membaca doa berwah tersebut. Menurut saya, berwah adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Boyan ini yang tujuannya adalah untuk mendoakan mereka yang lebih dahulu yang telah meninggal dunia. Setelah saya melihat tradisi yang sudah dilaksanakan turun-menurun ini, khususnya berwah ini, saya tidak melihat ada unsur-unsur yang bertentangan dengan agama Islam. Sehingga saya bisa menyatakan bahwa kegiatan berwah yang dilakukan oleh masyarakat Boyan sini khususnya itu masih bisa dikategorikan kegiatan atau tradisi yang tidak melanggar agama sehingga bisa dilakukan secara terus-menerus. Bulan Saban itu merupakan bulan penutup bagi setiap amal manusia. Itu memang sudah tercantum di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Sehingga kebanyakan umat Islam yang melaksanakan tradisi berwah ini, mereka laksanakan di bulan Syaban ini. Pun tujuan dari doa tersebut adalah untuk mendoakan keselamatan bagi mereka yang dahulunya mungkin, karena manusia ini tidak luput dari dosa, sehingga doa ini ditujukan agar para arwah yang telah meninggalkan kita itu dosa-dosanya diampuni dan diterima semua amal ibadahnya. Inti dari acara berwah ini adalah untuk mendoakan orang tua atau anggota keluarga yang telah meninggal dunia dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua atau anggota keluarga yang telah meninggal dunia tersebut diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.